Alright. So, kalau tengok ayat yang kita bacakan tadi kan, agak-agaknya ayat ni dia bercerita tentang apa? Kisah dia. Dia bergaduh pasal tanah, pasal penciptaan. Siapa yang bergaduh pasal penciptaan? Nabi Adam. Nabi Adam dengan jin. Nabi Adam dengan jin bergaduh eh? Nabi Adam cakap. Nabi Adam dia cakap kalaulah Nabi Adam ke Allah? Allah. Allah. Itu perbualan ni antara Allah dengan jin. Dengan jin. Jin tu siapa? Dia ada spesifik nama dia. Jin yang taat ke jin yang tak taat? Jin yang tak taat. Tak taat. Ha. Ataupun nama dia Iblis kan dalam kurungan tu. Dia ada tulis kan dalam 33. Iblis berkata kan. Okay, so basically ayat dekat surah Al-Hijj ni dia menceritakan tentang conversation antara Allah dengan Iblis kan. Isu ni tentang apa? Diorang ni berbalah. Diorang ni tengah gaduh. Tengah gaduh sebab apa? Sebab Iblis tengah tak taat ke Allah. Okay, apa suruhan Allah? Allah suruh Iblis buat apa yang dia tak nak dengar tu? Suruh tunduk kepada Nabi Adam. Betul. Allah suruh semua makhluk-makhluk, malaikat, jin semua untuk tunduk pada Nabi Adam. Nabi Adam ni muncul daripada mana? Soalannya. Syurga. Daripada syurga Allah baru ciptakan dia. So dia ni adalah makhluk baru. Kalau kita tengok dekat surah Al-Baqarah, Allah ada ceritakan tentang penciptaan Nabi Adam. Allah ajarkan dia asma akul laha. Allah ajarkan dia satu-satu nama. Allah ajar dia language. Allah tunjuk tu, tu apa Adam? So Allah boleh, Adam boleh sebutkan kan? Sebab apa? Sebab Allah yang ajar. Tapi malaikat tak boleh. Sebab apa? Allah tak ajar diorang. Jadi disebabkan oleh Allah ni kira macam mana? Allah ni baru lepas buat satu invention yang baru. Allah baru buat satu new creature. Macam kalau contoh Steve Jobs buat iPhone tu kan. Allah ni dia keluarkan satu makhluk baru iaitu manusia. Sebab tu dekat ayat 26 tu Allah cerita dulu. Sebelum Allah ciptakan manusia, Allah ada produk-produk lain. Macam maksudnya sebelum iPhone ada banyak produk-produk lain. Ada Nokia, ada Samsung, ada apa dulu kan. Motorola, semua tu ada macam-macam kan. So sama juga macam kalau akak nak bagi contoh dalam konteks ni adalah Allah ni sebelum Allah ciptakan manusia, Allah ada banyak makhluk-makhluk lain. Iaitu jin, malaikat dan sebagainya. Ada role masing-masing. So bila dah ada macam existing creature ataupun makhluk yang mana pada awal dah wujud versus dengan satu makhluk baru, kiranya macam manusia ni kira macam budak baru. Kalau siapa sini duduk asrama, you dah form 2, form 3, form 4, form 5, tiba-tiba budak form 1 masuk. You akan macam you akan pandang rendah ke you akan pandang tinggi kat budak baru? Pandang rendah. Kita kan macam elek budak baru kan. Susun baju pun tak reti. Tegangkan katil pun tak reti. Homesick. Kita kan macam gelak-gelakkan dia. Kita tak nak kawan dengan dia. Kita nak bully dia dan sebagainya kan. Sebab apa? Kita dah lama kat sini. Kita ni lagi hebat daripada dia. So kau macam baik-baik sikit eh. Aku ni form 5 kot je tu kan. Aku ni senior kat sini eh. Aku ni kat long kawasan. Kau jangan nak macam-macam. Kau kena ikut rules aku. Itulah kan. So nak katanya macam itulah apa yang sedang berlaku kan di dalam apa syurga yang Allah ciptakan. Ada makhluk yang macam taat iaitu malaikat. Malaikat ni kan adalah satu makhluk yang macam memang tak pernah tak taat pada Allah. Maksudnya bila ada makhluk baru, budak baru baru masuk syurga, baru diciptakan fresh from oven, tiba-tiba Allah macam cakap okey semua sujud kan dekat makhluk baru ni, macam seolahnya pengetua kata okey tunduk hormat dekat budak form 1, semua budak form 5 semua tunduk hormat sikit. Macam ada yang macam okay, budak baik taat lah yang dengar kan. Iaitu malaikat kan taat. Tapi ada budak-budak yang macam rebel ni, macam iblis semua ni, dia macam apa hal pula? Dia baru diciptakan kot, kita ni dah daripada api je tu dah, daripada tanah tu kan. So malaikat pun tak nak kan. Iblis pun tak nak. Maka kat situ wujudlah pengingkaran. Sebab apa? Bila Allah tanya dia, kenapa tak nak sujud kan dekat ayat 32? Apa yang dia jawab? Sekali-kali, dia tak nak. Apa sebab pula aku nak ni kan? Aku ni berapi. Dia tu daripada apa bahasa Arab dia. Tanah liat kering dan lumpur hitam kan.
manusia tu adalah daripada solsolin min hamain masnun. So kat sini dia dia macam dia kata macam takkanlah aku nak tunduk pada macam benda yang diciptakan pada tanah yang pijak-pijak, kotor, belecak-lecak, busuk kan. So kat situ kita nak kena faham dulu kan penciptaan kita. Okay. Sebelum kita teruskan cerita bergaduh-bergaduh ni kan, kita iblis tengah tak nak dengar ni, akan nak tanya dulu. Apa yang awak tahu macam apakah komposisi ha, ataupun bahan yang dicipta yang diperlukan untuk menciptakan manusia? Cuba sebutkan. Manusia. Tanah. Okey, tanah lagi. Tanah je. Kita tanah je. Atau tanah je eh. Okey, jawapan betul tanah. Kalau dalam Quran ada beberapa tempat yang Allah explain pasal penciptaan manusia, tapi ada macam-macam nama. Ha. Contoh bila macam yang awak cakap tadi kan, manusia diciptakan daripada tanah, Sarah kata. Itu nak dalam bahasa Arab dia turab ataupun debu kan. Okay, debu ni, turab ni dekat satu tempat lain Allah cakap Allah ciptakan manusia daripada al-ma' ataupun air. So sekejap air, sekejap tanah. Lepas tu dekat ayat 30 ayat 26 pula Allah kata Allah ciptakan kita min solsolin min hama'in masnun. Ada tempat lain solsolin kal fakhar. Dekat tempat lain hama'in masnun sahaja kan. So mana satu ni? Ha. So jawapannya adalah semua sekali. Sebab dia macam ada satu proses. Macam manusia ni Allah ambil turab. Turab ni debu yang kering tu. Tuang sikit air. Ha. Tuang sikit air. Cik. Macam nak buat donat. Ha. Bubuh air, bubuh al-mak. Sebab tu tadi Allah kata apa? Diciptakan daripada air juga. So bila dah tanah yang kering campur dengan air, dia akan jadi macam doh tu, betul tak? Ha. So bila jadi macam doh tu, dia nama dia hamain masnun, tanah yang berbau. Ha. Sebab apa kan macam tanah, awak bubuh air, dia jadi berbau kan? Macam kalau kita balik camping tu, kita macam busuk macam tu kan? Geli-geli kan? Siapa masuk PLKN ke, ha? Kena terjun tu. Ha? Sarah masuk PLKN ke dulu? Ada ke lagi PLKN zaman korang? Tak ada. Tak ada kan? Ada tapi Sarah tak. Awak tak kena lah. Okay, okay, okay. Ha. So macam kan geli-geli. Ha. Itulah, itulah kita kan. Ha. Itu daripada Nabi Adam dulu. So daripada Hama'i Masnun tu pula, tanah liat yang apa macam tanah liat tu dibentuk pula. Allah bentuk-bentuk jadilah solsolin kal fakhar. Dibiarkan macam tembika tu tak tembika. Tembika ni macam sayung tu kan. Ha. Macam di itulah jasad kita. Allah bentukkan tangan, Allah bentukkan oh, ni kepala, oh ni hidung. Oh ni telinga, oh ni buat lubang-lubang sikit, lubang hidung, oh ni mulut. Jadilah Allah membentukkan manusia. So dalam dekat surah Al-Baqarah tu Allah ada cerita. Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya sendiri. Tapi tangan Allah macam mana? Wah, Adam bukan macam tangan kita lah yang pasti. Sebab Allah tak sama dengan makhluk kan. Okay. Jadi bila dah siap fizikal kita, so itulah basically fizikal kita. Bila kita ada fizikal sahaja, macam fizikal kita tu daripada tanah yang berlecak-lecak tadi dah buat doh-doh semua, dah buat bentuk, awak rasa kita dah hidup ke belum? Belum. Belum. Tapi jasad dah ada. So apa yang memberikan hidup ataupun life kepada diri kita? Kena ditiupkan roh. Bila ditiupkan roh. Okay, maksudnya bila ada roh baru kita hidup, betul tak? Walaupun jasad ada tapi tak ada roh, kita panggil tak orang tu hidup? Tak. Kita tak panggil kan? Mayat. Mayat hidup. Kita panggil dia mayat hidup kan? Contohnya macam, contohlah kalau dekat rumah kita, contohlah apa adik kita kan? Roh dah keluar daripada dia. Tapi jasad ada. Kita akan panggil dia adik ke kita panggil dia si mati? Kita akan panggil dia si mati kan? Macam jenazah kan? Padahal jasad dia ada je tak pun ditanamkan lagi. Tapi kenapa kita tak panggil dia dengan nama dia macam biasa? Sebab apa? Sebab kita tahu dia dah tak ada ke tak? Jadi satu take home message kecil lah yang nak bawa kat sini sebelum kita pergi ke benda yang besar yang kita nak ceritakan adalah daripada kisah penciptaan hidup kita, kita tahu kan sebenarnya yang put value pada diri kita dan berikan kehidupan pada diri kita adalah roh tu. Bukannya jasad kan. Tapi pada hari ini kita lihat kan macam mana dunia pada hari ini kan, telah brainwash kita sampai kita rasa physical kita is everything. Muka kita ada jerawat satu, oh, kita dah malu nak bunuh diri. Telinga capang, kulit hitam, kita apa gemuk gila ataupun apa macam kita tak cantik macam orang lain kat Instagram. Semua is very being too cautious kan. Eh.
jadi anxious dengan fizikal kan. Sampai ke macam itulah, macam sibuk lah kan, nak cantik lah, nak kena belajar makeup lah, kena belajar buat kena on fleek lah, nak kena belajar pakai eyelashes lah, nak kena kecilkan hidung, buatlah segala macam treatment supaya kulit kita glass skin macam Korea. Sebab orang rasa tu, itu yang put value pada diri kita kan. Bila kita jadi Insta famous, bila kita macam dapat buat paid review, itulah benda yang dunia hari ini ajarkan pada kita. Sedangkan kalau kita tengok pada penciptaan asal kita, yang put value pada diri kita bukan semua benda tu. Yang put value pada diri kita adalah roh kita. Tapi kalau kita tengok pada hari ini, kalau kita nak reflect diri kita, sejauh mana kita mengutamakan roh versus fizikal. Kita lebih banyak mengutamakan fizikal kita kan. Maksudnya macam itulah, badan kita lapar, kita nak makan fizikal. Macam apa lagi, macam fizikal kita sakit, kita cepat-cepat nak baiki. Tapi roh kita lapar, kita feed tak dia. Roh kita sakit, kita take care of dia tak? Kita bagi tak dia cure? Kita bagi tak dia medicine kan? Macam kalau hidung kita runny nose kan, kita terus macam, oh, nak kena makan loratidin lah, nak kena makan paracetamol lah, supaya kita macam cepat-cepat sembuh kan? Tapi kalau iman kita ataupun roh kita menunjukkan tanda-tanda hati kita keras, kita dah tak rasa dengan ayat-ayat Allah, kita cepat-cepat tak ambil paracetamol iman kan? Kita cepat-cepat tak ambil loratidin untuk sesama iman kita kan? Ataupun kalau kulit kita allergic, kita cepat-cepat makan antihistamin kan? Tapi kalau iman kita allergic, kita take care tak? Kita cepat-cepat tak cari antihistamin untuk iman kita kan? Itulah satu persoalan yang nak dibawakan kan? Maybe all this while, 20 tahun hidup, 19 tahun hidup, berapa umur korang? 20 kan? 24? 21. Ha, 21 umur Sarah. Umur Auni 22 kan? 22. 21, 22, 26 tahun kita hidup ni, sejauh mana kita take care of our roh kan? Macam contoh session-session yang macam ni kan, yang macam semua orang datang pada main, harap-harapnya inilah salah satu tanda kita nak mula take care of our iman, nak mula take care of our roh yang memberi kehidupan kepada kita. Kalau satu hari kita fit physical kita 5 kali makan, tapi satu hari kita fit roh kita berapa kali makan agaknya kan? Cukup tak sepinggan lengkap kan? Makan ni kita nak dessert lah, nak main entree lah, kita nak itulah, nak kena cukup fiber lah. Tapi adakah roh kita cukup kan? Semua zat-zat ni. Itu satu persoalan lah. Kalau dunia cuba bawakan kita untuk pay attention pada physical je, sekarang kita dah faham kan? Dan kita dah nak mula sedar bahawa tak cukup take care of our physical sahaja, roh kita lagilah kita nak kena tengok juga kan? Supaya seimbang kedua-duanya. So sebab itulah akak percaya semua orang, walaupun dah tinggal 2, 3, 4 ketul je ni kan, tetap sahabat dan bersemangat istiqamah nak join lagi ke Ayat Circle kan. So baguslah benda tu kan. Moga-moga Allah istiqamah kita. Okay. Itu satu benda. So bila dah siap tu, Allah tak tiupkan roh lagi. So Allah biarkan. Benda ni diceritakan dalam satu kitab. Tajuk dia ditulis oleh Ibnu Katsir. Tajuk dia Bidayah wa Nihayah. Sejarah manusia daripada awal penciptaan sampailah di kiamat nanti. So dia adalah hadis-hadis dia. Akak tak bawa buku dia dekat depan, dekat hall rumah akak. Okay, so bila macam tu Allah tinggalkan, so dikatakan waktu tu Allah tak announce lagi pasal penciptaan manusia. So apa yang jadi, waktu tu Iblis yang dia duduk bersama-sama dengan malaikat, dia ni macam tengok, eh benda apa ni tak pernah tengok, lain daripada bentuk aku. Apa ni makhluk ni kan? Dia pun macam pusing, tengok. Lepas tu dia pun macam pergi dekat. Dia macam tolak-tolak, ish tak bergerak. Apa benda ni kan? Lepas tu dia macam jentik-jentik. Kan tadi kan Allah sifatkan dia salsalin kalfakhar kan? Dia ni tanah liat kering yang salsalin kalfakhar ni macam bila kita jentik tu ada bunyi tong-tong yang macam kosong tu. Macam labu sayur. Kalau kita jentik-jentik dia macam ada bunyi kosong kan? Ada hollow inside. So dia macam digedak. Ya Allah. Ini akak punya lakonan kan? Daripada kisah tu. Dia diceritakan balik ada oleh seorang syekh ni yang dah pun syahid. Dibunuh oleh Yahudi Atullah. Nama dia Syekh Anwar Al-Awlaki. So dia cerita dalam satu recording dia bila dia mengupas tentang buku tafsir Bidayah wa Nihayah tu. So dia kata, tapi dia cerita in English lah, dia ni US. Dia macam ala-ala Norman Alihan lah, tapi dia dekat US. Okay, so bila macam gitu dia pun kata, dia kata gini, kalaulah aku boleh berkuasa atas makhluk yang aku tak tahu apa ni,
aku pasti akan sesatkan dia. Oh, nak katanya apa? Iblis ni. Sebelum lagi daripada kita diciptakan, dan kita ni jadi manusia tu baru half manusia kot, tak cukup sempurna lagi, dia dah pun tak suka kita. Nak katanya memang daripada awal lagi, kita belum jadi lagi, dia memang ada isu lah dengan kita lah, kalau kita kata kan. Memang dia bengkak dengan kita daripada awal kan. And then bila Allah dah ciptakan dengan sempurna, dah masukkan roh, Allah ajarkan asma kullaha, nama-nama dan sebagainya. Dan bila Allah nak buat meet and greet, okay ni saya pesan perkenalkan ya. Perkenalkan ni makhluk baru ya, nama dia Adam ya, sila ya, sujud ya. Iblis apa lagi? Ini benda yang aku tengok tadi. Dah jadi tadi. Oh, rupanya aku pula kena sujud kat dia. No way man. Tadi kan aku dah cakap aku nak sesat. Entah. So sebab itulah ketuanya, bila Allah tanya, kenapa tak nak sujud ni? Aku lagi baik pada dia. Aku ni daripada api, dia tu daripada tanah. So itulah isu dia. Okay. Isu kedua, aku nak tanya korang eh. Dalam Al-Quran lah, sepanjang korang baca, sepanjang hidup kan. Allah cakap, Allah nak ciptakan manusia ni dekat mana? Allah ciptakan manusia ni nak letak dia dekat mana? A. Bumi. B. Langit. C. Syurga. D. Laut. Syurga. Ha? Syurga. Allah nak bumi. Allah letak kita kat syurga ke kat bumi? Ha, ni kalau dalam exam ni, aduh, dua jawapan ni sungguh tricky je. Dekat bumi. Okay, Auni jawab bumi. Sarah jawab? Syurga. Sarah. Sarah jawab syurga. Kalau macam tu apa awak buat kat sini? Okay, kalau awak pergi dekat surah Al-Baqarah eh, ayat 30. Allah ada cakap, Allah jadikan fil ardi khalifah. Allah jadikan manusia di muka bumi untuk jadi satu benda Allah panggil sebagai khalifah. Daripada ayat tu, awak rasa Allah nak ciptakan manusia untuk syurga ke untuk kat bumi? Untuk berbakti di bumi ke di syurga? Berbakti di bumi. Berbakti di bumi. Sarah pula? Bila tengok surah Al-Baqarah tu, dekat bumi. Okay, dekat bumi. Jadi syurga tu untuk apa? Berbakti di bumi untuk pulang ke syurga. Syurga hey, masyaAllah. Yang tajuk novel. Berbakti di bumi, kembali ke syurga. Okay, kalau lah Allah nak ciptakan kita untuk berbakti di bumi dan kembali ke syurga, kenapa kisah penciptaan Nabi Adam berada di syurga, bukan di bumi? Kenapa nak kena ada scene? Contoh kan Allah kata, Allah nak jadikan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Kenapa tak jadikan Nabi Adam tu dekat bumi? Kenapa nak kena ada isu Iblis benci kita dekat syurga, itu kita kena halau, dia pun kena halau, makan buah huldi lah benda tu. Kenapa nak kena ada event tu? Ha, cuba. Supaya kita tahu, supaya kita tahu syurga tu wujud. Wish, supaya kita tahu syurga tu wujud. Okay, ada jawapan lain? Sarah? Tak ada. Pertama kali ni kak orang suruh saya fikir ni, tak apa ke kak tak jadi kafir ke fikir macam ni? Tak. Inilah benda yang Allah selalu suruh kita fikir. Afala tafakkarun, apa tak fikir? Sebab apa? Bila kita fikir tu kita akan jumpa ibrah yang besar. Kita akan jumpa hikmah yang besar. Eh? Okey, tadi Auni cakap Allah ciptakan kita dekat syurga dulu supaya kita tahu syurga tu benar. Okey, kalau macam tu kenapa? Macam okey, cerita kat syurga. Okey, Adam tengoklah syurga ni benar betul tak? Okey, jom kembali ke bumi. Tapi kenapa nak ada kena event gaduh-gaduh, Nabi Adam kena goda dengan Hawa lah, lepas tu termakan buah ni, lepas tu kena turun ke bumi. Kenapa nak kena ada isu tu? Kenapa nak kena ada event tu? Kak, akak ni ajak saya untuk lawan ketentuan Allah ke? Ni namanya higher order thinking. PhD akak pasal higher order thinking. Ada jawapan? Nak try? Nak challenge? Supaya nanti untuk jadi contoh kepada manusia. Maksudnya kepada manusia, okay, akak bagi hint lah eh. Hint dia ada dekat page 264 yang kita bacakan tadi. Cuba korang teka. Muka surat ke 264?
264 yang ayat 32 sampai 43 tu ada hint dia kat situ. Okay. Jing jing jing. Jing jing jing. Ada? Ada rasa apa, mana apa tu? Apa soalan tadi ya kak? Saya sampai dah terlupa soalan dia adalah kalau lah Allah nak ciptakan Nabi Adam di bumi, kenapa nak kena ada event kat syurga ni? Kalau lah sekadar untuk kata syurga tu wujud, okey, kita cipta je lah. Lepas tu dah turun. Tapi kenapa ada event iblis benci kita? Lepas tu Allah marah kat iblis. Lepas tu iblis kena halau daripada syurga. Lepas tu iblis berjanji nak sesatkan kita. Lepas tu dia sesatkan Nabi Adam sampai Nabi Adam dengan isterinya pun turun ke bumi sekali dengan dia sebab dah terbuat dosa kan. Iaitu makan buah yang Allah larang. Kenapa nak kena ada event tu? Why? Tak tahulah kak, tolonglah kak. Sebelum saya leave meeting ni cerita. Baik akak jawab. Okay. Kalau kita tengok kat sini kan, lepas daripada iblis kata dia tak nak sujud sebab dia rasa dia lebih mulia dengan penciptaan dia daripada api tu, apa yang berlaku? Dia kena apa? Allah cakap apa kat dia? Suruh keluar daripada syurga. Hukuman dia macam mak mertua, keluar kau daripada sini. Aku tak nak tengok muka kau lagi. Cerita Kasim Selamat kan. Gitu dah Allah kata apa? Keluar. Syurga ni hanya untuk orang yang taat. Yang tak nak taat, dengar cakap aku, nak ikut kepala dia, nak ikut preference pribadi dia, you can go out. Get lost. Macam itulah kan bahasa modennya kan. Jadi, dan Allah kata apa? Tak cukup. Allah punish dia dengan pertama disingkirkan, di-exile daripada syurga. Kemudian Allah kata apa? Kutukan akan menimpa kau sampai hari kiamat. Sebab apa kau tak nak dengar cakap aku kan? Okay. Tapi menariknya, kalau tengok kat ayat 36 kan, iblis, dia cakap apa kat Allah? Dia kata, ya Tuhanku, kalau macam itulah, kau bagi aku tempoh sampailah hari akhirat kan? Sampai kiamat, sampai manusia dibangkitkan. Allah kata apa? Baiklah. Okay, aku bersetuju, aku bagi kau, aku makbulkan doa kau. Kiranya dia, kenapa dia minta penangguhan tu? Kat ayat 39, dia kata, okay, kalau macam tu, baiklah. Mulai hari ni, aku berjanji, aku berikrar, aku akan sesatkan manusia ni yang menjadi penyebab kepada aku ni disingkirkan dan aku ni dipunish oleh kau. Aku akan pastikan aku ni masuk neraka bukan seorang aku tu. Aku akan pastikan Adam yang keturunan dia ni, semuanya akan masuk neraka dengan aku sekali sebab dia lah aku kena singkir. Ha, gitu. Kisah dendam macam cerita Samarinda tu kan? Kalau dia tak dapat, aku akan pastikan dia pun tak dapat juga. Aku akan buat segalanya sebab dia lah aku tak ada apa. Gitu kan? Sampai hantar sini apa benda tu kan? Macam itulah tu perangai syaitan lah tu. Kenapa macam tu? Sebab syaitan ajak. Tu kita macam family, macam perangai aku je tu. Oh, nak uzbilan. Don't know how ni. Okay, so jadi daripada situ kan, kita nampak kan. Lepas tu, maksudnya syaitan ni dia nak buat jahat, faham tak? Dia kan nak sesatkan kita. Tapi nak katanya syaitan yang selalu goda kita tu pun doa ke Allah, faham tak? Nak katanya apa? Syaitan ni ajak kita jauh daripada Allah, tapi dia sendiri minta daripada Allah. Tu yang kelakornya. So kalaulah kita ni nak minta sesuatu, tak doa ke Allah, kita lagi teruk daripada syaitan. Sebab syaitan nak goda kita pun dia minta izin Allah, faham tak? Lagi kalau kita nak benda kebaikan, lagilah Allah bagi, faham tak? Kita ni bukannya doa apa nak buat pedajal orang ke. Kita ni nak minta doa diampun, dosa diampunkan, nak minta kebaikan dunia akhirat kan? Takkanlah kan Allah tak nak apa makbulkan. So nak katanya syaitan dalam keadaan derhaka, dia masih lagi tahu diri dia adalah hamba. Dia tahu dia tak boleh buat dan tak boleh decide sesuatu melainkan Allah memberi keizinan kan. Lepas tu in return kepada hatred speech dia tu, Allah cakap apa? Allah kata mana ayat tu? Allah kata sorry. Allah kata, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk dengan golongan diberi penangguhan sampailah hari kiamat. Lepas tu iblis kata apa? Ini yang iblis saya cakap tadi kan, disebabkan kau dah buang aku daripada sini, maka aku akan jadikan kejahatan tu terasa indah bagi mereka di bumi dan aku akan sesatkan semuanya
kecuali kat ayat 40 kan. Siapa je yang dia tak boleh sentuh? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang khalis. Khalis ni maksud dia kawan-kawan. Hamba-hamba yang terpilih. Khalis ni daripada perkataan ikhlas kan. Khalas kan. Siapa tahu ikhlas tu apa? Secara mudah ni. Hello? Nice. Banyak ni soalan QC malam ni. Saya rasa menyesal datang. Ha, apa maksud ikhlas? Buat tanpa minta balasan. Okey, ikhlas ni daripada kata khalasa, maksud dia adalah ibarat susu. Susu ni kalau tengok warna dia apa? Putih. Putih kan? Kalau dalam surah, kau tengok surah apa, Al-An'am kot, dia ada cerita pasal asal-usul susu ni. Dia kata bila cerita pasal ikhlas, dia akan sifatkan dengan susu. Sebab apa? Susu ni dia berada antara dua saluran. Satu saluran kantung darah, satu saluran najis. Boleh bayang ke? Susu tu in between antara dua benda yang satu darah, satu najis. Darah warna apa? Merah. Merah. Okay. Najis warna apa? Coklat. Ha, coklat atau kehitam-hitaman kan? Eh? Malu nak sebut. Tak apa. Semua insyaAllah warna najis dia sama kan? Eh? Okay. Aku tanya kat korang eh. Kalaulah bocor sikit eh saluran darah, susu akan jadi warna apa? Pink. Warna pink. Jadi susu Dutch Lady yang minum susu lah. Susu yang bercampur dengan darah. Kalaulah susu tu sebelah tu, kantung najis tu bocor sikit, jadi warna apa? Coklat cair. Coklat cair. Jadi susu coklat Dutch Lady tu terkena. Jadi jangan minum susu lain yang warna putih, okey? Baru ikhlas. So Allah nak cerita betapa amazingnya susu yang berada di antara dua benda yang berwarna, dia tetap boleh jadi putih. Yeah. Daripada asal usul tu lah, daripada sudut perkataan ni, orang Arab ambil maksud ikhlas tu. Maksudnya apa? Despite ada macam-macam benda dalam hidup ni, orang yang mukhlasin ni, hidup dia macam ada orang mengejar duit, ada orang mengejar position, ada orang mengejar harta. Ada orang hidup dia hanyalah untuk apa? Mak ayah dia, anak dia. Kalau macam mak ayah kemati, anak-anak kemati, suami kemati, dia macam dia tak boleh hidup dah. So tak ada tujuan hidup lain selain daripada benda-benda tu kan. Ataupun hidup dia memang workaholic. Ataupun hidup dia nak kejar famous. Hidup dia nak kejar reference diri dia. Ataupun orang ni hidup dia macam nak rehat je, nak tidur je rasa kan. Ataupun orang ni hidup dia nak scroll phone je kan. Orang ni hidup dia nak marathon movie je. Orang ni hidup dia nak dengar lagu Korea je kan. Nak jadi K-popers je kan. So macam terlalu banyak benda-benda yang drive ataupun menjadi kita punya apa, internal driving force. Allah kata apa, mukhlasi dia adalah orang yang di saat banyak benda tarikan, dia tetap ada aku je dalam jiwa dia. Dia hanya care about apa yang aku nak, apa yang aku nak dia fulfill dekat dunia ni, apa purpose of life yang aku minta dia buat, itu je yang dia buat. Itulah golongan yang mukhlas. Yang hidup dia revolve around apa Allah kata, apa Allah nak, apa Allah suruh. Bukan apa yang manusia suruh, dunia suruh, diri dia nak, mak ayah dia expect daripada dia, tidak. Itulah golongan yang mukhlasin. So siapa je yang Allah, syaitan tak boleh kacau ni, geng ni. Yang semua benda berorientasikan Allah dalam hidup dia. Awak nak jadi orang yang diganggu syaitan ke tak nak? Tak nak. Tak nak. Jadi kalau awak tak nak jadi orang diganggu syaitan, awak kena jadi orang yang macam mana? Mukhlasin. Awak kena jadi orang yang mukhlasin. Kita kena jadi orang yang mukhlasin. Akak pun nak juga kan. Jadi sebab tu kita kena tahu macam mana ni. Macam mana kita nak jadi orang yang mukhlasin supaya kita jadi the only one, the only generation, the only population, the only manusia yang untouchable by syaitan. Sebab semua makhluk, semua manusia lain very touchable. Kan? Maksudnya boleh disentuh dan diganggu-ganggu oleh syaitan sampai apa isu yang kalau kita diganggu dan disentuh oleh syaitan ni kawan-kawan? Kenapa kita tak nak sangat disentuh oleh syaitan? Apa janji dia? Dia nak sesatkan kita. Sesat tu sampai pergi mana? Sampai hari pergi kiam. Mana kalau sesat? Sampai ke neraka. Sesat. Pergi sogo. Jawapan ni masuk neraka jahat. Sebab tu kita tak nak sangat di
disentuh oleh syaitan. Kita tak nak sangat jadi orang-orang yang boleh diganggu oleh syaitan. Sebab kalau dia berjaya touch kita kawan-kawan, kita akan masuk neraka dengan dia. So itu janji dia. Dan macam mana cara dia nak buat kita ni tertipu? Dia kata apa? Kami akan jadikan kejahatan, benda-benda dosa, benda-benda maksiat, benda-benda lara tu rasa indah bagi mereka di muka bumi. Tengoklah hari ni berapa banyak benda dosa nampak macam best tu tak kan? Pakai baju seksi tak tutup aurat, nampak macam bestnya, coolnya. Pakai tudung kan zaman sekarang? Pakai tudung macam mana? Yang macam ikat belakang. Macam mana tau kan? Dihilik lah. Lepas tu jadi rambut lah kat tepi. Lepas tu macam zaman sekarang ni bagi orang kemas tu adalah macam tudung macam ni. Lepas tu macam mendadulah apalah kan? Apa lagi? Lepas tu macam pakai baju seksi-seksi ni. Lepas tu apa lagi? Macam pegang lelaki perempuan macam cool je, macam best je kan? Lepas tu apa lagi? Macam apalah, semua benda-benda yang macam dosa tu nampak macam bestnya. Macam teman tapi mesra, ada boyfriend, ada orang cook, care pasal kita. Ataupun macam hidup apa, ada idol yang macam, wah ada idol kan. Fanatik kepada satu-satu benda. Benda-benda tu kan macam nampak macam, relax lah, ni kan trend kan. Ini kan, macam benda-benda tu nampak macam baik, nampak macam best kan. So itulah kan cara-cara syaitan membuatkan kita ni tertipu kan. Tapi benda-benda kalau macam Islami, benda-benda nak kembali pada Allah nampak macam bosan, ajaran sesat. Kau ni join-join usrah-usrah ni, kau ni suka betul ke? Siapa nak share you ke? Tanta dia suka hati je kan. Tapi yang kawan tu duk pergi tengok wayang lah, duk pergi kapal, itu bukan keterang tantang ajaran sesat kan. Itu lebih sesat lagi daripada ajaran sesat. Faham tak? Tapi betul tak? Perasan tak macam tu? Kalau orang nak kembali pada Allah, orang akan tuduh macam tu kan? Betul ke kau ni? Kenapa dia tiba berubah ni? Kau ni macam betul ke bila kau join? Tak tahu geng jubah hitam. Macam kalau orang join benda Islam, belajar Quran, orang mula rasa, ush, ekstrim. Ush, syiah. Padahal duk pegang tangan lelaki perempuan tu lebih teruk daripada syiah. Faham tak? Tak nak menangkan syiah sekarang ni. Tapi nak katanya, betapa kita pada hari ini telah ditipu oleh syaitan sampai begitu sekali. Sampai kan, betul tak? Kalau zaman sekarang, orang tak couple, orang rasa macam, mak kita siap tanya, kau ni tak ada ke siapa-siapa? Ataupun kawan-kawan ke macam, kau ni tak ada ke siapa-siapa kan? Peliknya, semua orang couple lho, kau seorang je. Macam, gitu pula. Macam, kau yang patutnya pelik, betul tak? Tapi dia macam, apa yang pelik kan macam tanya? Gitulah. So nak katanya betapa hebatnya syaitan dah bekerja sampaikan apa yang dijanjikan dulu dah jadi realiti sekarang. Iaitu apa? Kami janji kami akan bagi manusia rasa dosa tu nampak cantik. Kejahatan tu nampak lawa. Dan benda yang betul tu, benda yang mendekatkan dia kepada Allah tu nampak hodoh, nampak buruk, nampak old school, nampak outdated. Macam pakai tudung labu. Orang sekarang pakai apa nama tudung mahal tu? Baby duck? Duck. Orang pakai duck kot. Orang pakai style tudung macam poin macam ni kot. Ya Allah, semangat pula akak ni kan. So nak katanya macam gitulah kan. So sebab itulah kita nak sangat jadi golongan yang untouchable tadi. Golongan apa? Mukhlasin. Golongan yang hidup dia sentiasa akan check Al-Quran. Check Allah cakap apa. Allah nak aku hidup macam mana. Allah nak aku buat apa. Allah nak aku kerja apa? Allah nak aku live my life ni macam mana? Itu orang yang mukhlasin. So tadi korang cakap korang nak jadi golongan mukhlasin kan? Tapi macam mana cara dia akan nak tanya korang? Macam mana? Cuba tahu. Macam nak jadi orang yang mukhlasin yang hidup dia nak Allah suruh buat apa? Allah nak suruh kita buat apa? Kita ni nak ke mana? Kita nak kena buat apa dalam life kita? Cuba beritahu akak. Secara terperinci. Hai kak, berasap kepala saya QC malam ni. Tinggalkan maksiat. Okay, korang rasa menyesal tak datang malam ni? Apa dia tinggalkan maksiat? Okay. Macam mana tinggalkan maksiat tu? Godaan akan sentiasa datang. Apakah yang dimasukkan dengan maksiat? Cubalah. Cubalah kak. Akak ni pun. Saya ni. Okey.
benda tu kalau kita nak discuss memang panjang. Macam mana kita nak jadi golongan yang untouchable? Macam mana kita nak jadi golongan yang mukhlasi? Macam mana kita nak faham Al-Quran ni sampai kita tahu Allah nak kita hidup macam mana kak? Allah nak kita buat apa? Allah nak suruh saya kerja apa kak? Supaya saya tak kerja melainkan apa yang Allah kerja kan? Sebab takut-takut kita ni kan dekat hidup ni duk bersengkang mata lah, bekerja keras lah, buat itu, buat ini. Ingatkan benda tu benda yang Allah suruh. Sekarang ni macam bila kita bawa ke Allah, contohlah kita macam, oh Allah nak suruh kita dapat four flat, nak suruh dapat kerja besar, kahwin dengan lelaki handsome, jadilah orang yang famous. Lepas tu bawa lah semua benda tu ke Allah. Hana Allah ni dia. Tiba Allah kata, hah? Eh, aku tak suruh kau bawa benda ni, aku bukan nak tengok benda ni. Aku tak nak check benda ni. Kita bilang, lah, ya ke? Aku ingat kau nak tengok benda ni. Lah. Sekarang tu, aku nak tengok benda ni. Hah? Aku nak tengok benda tu? Alamak, tapi aku tak tahu. Aku baru tahu ni. Lah, kenapa pula baru tahu? Kan aku dah bagi Quran dulu dekat dunia, tak cek ke? Baca juga dulu tapi tak tahu pula kena kejar benda tu. Ha, gitu. Itulah golongan yang dalam surah Kahfi, ayat 104-105, Allah kata apa? Mereka adalah serugi-rugi manusia. Mereka telah menyangka bahawa mereka telah berbuat sebaiknya. Tapi rupa-rupanya benda yang dia buat tu bukan benda yang Allah nak. Nak tak jadi macam tu? Nak sedar kat dunia ke nak sedar kat akhirat? Sedar kat akhirat. Sedar kat dunia. Sedar. Yang akan sedar. Sedar kat akhirat dah tak ada guna kawan-kawan. Kita nak minum cakap apa? Orang yang bila tersedar kat akhirat dia minta apa? Ya Allah bagi aku sesaat je aku nak kembali kat dunia. Aku nak sujud sekejap je aku nak buat amal. Allah kata apa? No. No more. No more. No turning back. I'm sorry. Yeah, no second chance. Because I've already give you thousands and thousands of chances. Every day kita bangun kan kawan-kawan kan. Dalam keadaan kita masih berdosa, Allah keep on bagi kita hidup lagi. It's actually an opportunity untuk kita keep on cari kebenaran. Cari kebenaran dan mengerjakan kebenaran. Memperjuangkannya sampai kita mati dalam keadaan. Berjuang untuk kejar apa yang Allah nak kita kejar. And sebab tu kita tak boleh take our life for granted. Every day, every day is a new chance for us. Every day is a new opportunity for us untuk betul-betul cari apa yang Allah nak suruh kita cari dan buat apa yang Allah nak suruh kita buat. Kita kena pastikan benda yang kita buat ni adalah bukan benda yang kita nak tapi benda yang apa yang Allah nak. Kita nak pastikan benda yang kita sedang kejarkan ni bukan benda yang apa yang dunia suruh kita kejar tapi apa yang Allah suruh kita kejar. Jadi walaupun dunia say yes or no pada benda dalam siri COVID, clear our vision in dunia, clear our vision in deen. So di situ kita akan mengupas dengan lebih lanjut tentang apakah kak Dragon Ball itu? Dragon Ball 7 biji semua tak lah. Apakah mukhlasi itu? Macam mana kita nak hidup macam tu kak? Saya tak tahu saya nak kena buat apa. Benda tu perlukan discussion yang panjang. Maka kita akan pecahkan dia menjadi series macam Oya juga daripada bermula Sabtu ni and then nanti minggu depan kita akan sambung macam biasa macam Oya biasa Ahad malam. Minggu ni je special hari Sabtu sebab kita ada event lain on Ahad malam. So minggu ni bermula daripada Sabtu malam ni pukul 9 kita akan mengupas dengan lebih lanjut tentang intipati ayat ni. So please make time for that and save the date for that untuk kita melihatlah dengan lebih lanjut tentang ayat ni. Okay, boleh tak? Boleh. Sabtu malam. Pukul 9 sampai 10 insyaAllah.